Suasana untuk daerah Tegu sore ini jam berapa ya? Sekitar jam 3:30. Masih konduktif tapi nggak begitu ramai, dan di situ ada gedung NPS Kukmin Yonggem. Buat teman-teman yang mau ngambil NPS Kukmin Yonggem, ada di atas di situ. Jadi yang mau ngambil Kukmin yang ada datang ke situ, dan dilaporkan cuacanya seperti ini, agak begitu ini ya. Di warganya pada ngerem di rumah semuanya, guys. Di situ ada NPS Kukmin Yonggem di atas itu yang mau ngambil. Jadi untuk lalu lintas sih normal, cuma udah berkurang sekian persen. Biasanya sih penuh banget, cuma karena virus corona warganya pada tidur di rumah. Thank you so much. Nanti lanjut kita untuk ke pasar, ke warung Sijang, guys.